what's up, it's wesson. welcome back to timeout. inside wesson, puts it in. and and one for transition chance for the charge. back to a nine-point game. wesson out of the timeout. pull on the cut. Right back to Wesson. Balik bilang Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 25 Maret 2021. Tamat geng, hari baik banget nih hal-hal seru yang kita akan bahas di time out. Yang pertama jelas kalian baru saja melihat highlights dari Caleb Wesson. Wah semoga gue bener nih nyebut namanya. Dia hari ini membocorkan dirinya dia sendiri kalau dia udah ada di Jakarta, Indonesia. Sehingga netizen Indonesia yang luar biasa gercepnya dan juga hebatnya. Mereka cepat sekali tahu kalau dia ada di Indonesia dan langsung pada ngetek tag uh, account Instagram gue tadi. Sehingga gue akan bahas dikit tapi gue gak akan ngomong terlalu banyak karena ini gue pengen banget nunggu sampai timnas basket Indonesia yang announce terlebih dahulu jadi gue gak mau mendahului mereka tapi gue akan kasih kalian sedikit preview saja tentang Caleb Wessons ini. Caleb Wessons baru saja menyelesaikan seasonnya bersama NBA tim NBA G League yaitu Santa Cruz Warriors di mana dia average sekitar 11,7 poin per game dan juga 9,9 rebound per game. Dia masih muda banget, umurnya 21 tahun, tingginya sekitar 211 cm. Kok gue lihat dari gamenya itu jelas stretch five, dia bisa nembak 3 poin juga. Dan kok gue lihat juga beberapa kali pinter banget nih cara nemuin temennya. Jadi court visionnya juga oke okay sebagai big man dan of course dia mainnya sama Jeremy Lin, Nico Mannion sama Jordan Poole ini akan elevate his game juga so kalau kalau ini big if kalau misalkan dia jadi naturalisasi timnas basket Indonesia nantinya. Menurut gue, this is one of the best ever. If not, is the best uh, prospect yang bagus banget untuk jadi pemain naturalisasi. I'm very happy dan menurut gue kalau dia nanti bisa dapat pasportnya ini akan jadi pemain yang sangat hebat sekali untuk timnas basket Indonesia. So I'm very happy dan gue harapkan kedepannya pun dia juga bisa terus berkembang dan juga semakin jago aja nantinya. Jadi that's all I can say. Kita harus nunggu dulu sampai timnas basket Indonesia nanti memberikan uh, announcement yang resmi tentang ke Philip ini. Tapi gue udah DM nih, gue udah DM interview dia. Jadi kok kalian ini bisa bantuin tag mungkin untuk Caleb biar dia tahu kalau pengen wawancara sama gue. So thank you so much nih. Tapi memang luar biasa sekali fans basket Indonesia itu gercep semuanya deh pokoknya. And shoutout juga dia adalah alumni dari Ohio State Buckeyes. semoga ada yang nonton nih alumni Buckeyes nih. Kalau ada yang nonton tulis di comment section di bawah. Jadi itu dulu yang gue akan katakan tentang Caleb ya. <laughs> Dan karena kita ngomongin tentang NBA, NBA ini gue gak akan membahas game sama sekali karena kita lagi serunya adalah NBA trade deadline kurang dari enam jam lagi tapi masih sepi-sepi aja ya. pergerakan gue kira kemarin itu akan rame tapi ternyata kemarin itu baru ada Sacramento Kings aja nih sama uh, Detroit Pistons di mana. Detroit Pistons mengirim Dallon Wright uh, untuk ditukar dengan Corey Joseph serta juga two second round picks dari Sacramento Kings. Gue lumayan kaget jujur kenapa Kings melakukan hal ini karena guardnya mereka banyak ya. Masih ada Tyrese Halliburton, lalu juga masih ada De'Aaron Fox. Itulah dua guard utamanya mereka. Tapi kabar yang gue baca-baca adalah mungkin, mungkin uh, Sacramento Kings itu ingin memindahkan Uh, Body Hill saat sedang trade deadline ini sehingga nanti Tari Albertson mungkin dipaksakan main di posisi kedua sehingga Dylan Wright bisa menjadi backup point guard nantinya untuk Darren Fox. Kita tahu Corey Joseph tahun ini sih busuk banget mainnya jadi itu kenapa dipindahkan. Um, tapi untuk Dylan Wright menambahkan two second round picks itu gue nggak tahu ya terlalu banyak atau enggak sih. Tapi kalau menurut gue sih agak terlalu banyak. Um, but we will see bagaimana nanti Dylan Wright. Gue suka juga sih dengan Dylan Wright. Menurut gue dia defense bagus, assist bagus, rebound-nya juga bagus, dan bisa nembak lah dikit-dikit. Jadi, akan membantu sih menurut gue untuk Sacramento Kings. Serta nih ada uh, membantu juga untuk salary recap-nya Sacramento Kings. Walaupun tuh hal yang gue agak susah banget mengerti, tapi kayaknya uh, mungkin luxury tax yang mereka bisa turun juga tuh dengan hadirnya seorang Dallin Wright di timnya mereka. Oke, itulah itu adalah baru trade itu doang yang terjadi, tapi jelas yang paling ramai adalah Lowry. Jadi, Lowry tadi setelah pertandingan ngasih peace sign. Wah, itu thumbnail-nya hari ini. Nih. dan hari ini pun Raptors menang 135-111 atas Denver Nuggets Lowry selesai dengan 8 poin 9 asis 5 rebound dan juga game high nih plus 42 semua news outlet menurut gue lagi ramai banget nih ngomongin tentang Lowry nih pisahin apa nih artinya apakah ini bener, -bener last game media lalu juga Nick Nurse sudah bilang kayak Lowry will be the greatest Raptor of all time jadi uh, udah tanda-tanda banget nih Lowry akan pindah dan kalau dia pindah, menurut gue nih perfect game banget sih untuk dia. Dimana nih value Uh, trade dia akan naik banget sih menurut gue jadi Raptors bisa minta pemain pemain banyak uh, ini menunjukkan seberapa pentingnya kalori untuk sebuah tim dimana dia baik sekali melakukan all the small things on the court 14 tahun ya kayaknya bersama Toronto Raptors dan tampaknya akan berakhir mungkin sekitar 6 jaman lagi nah kita tahu ada beberapa tim yang tertarik dengan kalori. Ada Miami Heat, Philadelphia 76ers, dan juga jelas Lakers. Lakers, wow, mungkin kalau mereka bisa ngambil Kyle juga serem sih. Dimana mungkin nga, uh, mereka akan coba off adalah Montrose Harrell dan juga Dennis I don't know if that's too much or not untuk mendapatkan seorang Kyle Lowry. Um, and of course, dia juga asking for 25 million ya yeah, kayaknya untuk kontrak barunya nanti for two years jadi kita lihat aja apakah Lakers mau atau tidak untuk over itu dan juga masih ada KCP sih mungkin KCP juga bisa dioper kali ke untuk Raptors ya uh, sekarang ini Raptors pun juga tampaknya udah siap banget untuk rebuild bit, uh, dengan Pascal Siakam, Fred VanVleet, dan juga OG Ananobi. Nah, kalau gua disuruh pilih, kalau menurut Rocky Padilla, harusnya kalau Rickman nih, kok gue pengen lihat dia ke Philadelphia 76ers jelas ini adalah uh, a good feel story banget, a feel good story. I'm sorry, uh, di mana dia akan bisa balik ke hometown timnya dia, dan tampaknya juga Philadelphia 76ers udah siap nih memberikan beberapa beberapa asetnya mereka seperti Tyrese, Maxi, dan menurut gue kalau Darius Maxy dimasukin ke paketnya, ini bisa menarik loh. Mungkin Raptors akan senang juga mendapatkan seorang point guard muda ataupun juga shooting guard yang bagus uh, defense-nya dan juga punya potensi tinggi sekali dan of course pilihannya LeBron James ada di um, agensinya dia. Jadi gua harapkan sih Uh, dia akan ke Philadelphia in 76ers, I think bakal keren banget ngeliat dia kok bisa juara dengan Philadelphia ya. Dimana kan sekarang Philly juga nomor satu, kalau bisa duet dengan uh, Ben Simmons ataupun juga dengan Joel Embiid. I think that's the best uh, scenario untuk uh, Kyle Lowry. Lalu uh, tadi pas lagi press conference tiba-tiba dapat FaceTime ya dari Drake, gila men di telepon sama Drake. Berhenti bentar, lalu juga Drake bilang dia udah siap jadi translatornya Lowry. Gua gak tahu kenapa dia ngomong seperti itu, tapi yang pasti, uh, you saying goodbye to Kalori, maybe, maybe ya, untuk Drake. tapi gue, uh, abe, nggak mau sampai tiba-tiba -tiba Kalori nggak ketrit lagi. jadi kita hype for nothing. but kalau kalian, menurut kalian Kalori cocoknya kemana? kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. ini adalah pemain yang paling gue tunggu-tunggu masih ada saat trade deadline nanti. lalu ada Marcus Aldridge. Marcus Aldridge, uh, tampaknya OTW ke Miami ataupun juga ke Lakers. LMA. Season ini, ya so-so numbernya 13,7 poin per game dan juga 4,5 rebound per game. Tapi jelas, veteran big man, playoff experience-nya banyak di umur 35 tahun. Menurut gue, he still has the ability untuk make a big impact for a team during the playoff ya. Jadi, by uh, banyak orang sih bilang, tapi dia leaning towards Los Angeles Lakers. Wow ya, daripada Miami. Gue agak shock dengan hal ini, karena tadi gue mikir mungkin dia mau ke Miami. Tapi ternyata orang pada bilang, dia mungkin mau main sama Andre Drummond. Wah, wow. wow. AD dan juga sama LeBron James dan juga masih ada Mark Gasol ya. Frankfurtnya Lakers sih. Wah kalau ada LME sama Drummond datang sih gak nabi deep banget. Dan itu udah, udahlah Lakers lawan Nets aja lah finalnya ya. Tapi Drummond walaupun memang uh, kencang juga ke Lakers tapi hari ini pun tampaknya New York Knicks bisa jadi potential destination juga untuk Andre Drummond Jadi menarik nih tapi pasti LeBron rapelinka sibuk banget nih. Mungkin juga sama si Rich Paul juga kali ya. Uh, pasti mereka akan coba tuh pull some strengths untuk mendapatkan trade karena kita tahu Nets ngeri banget sekarang ini plus Lakers sejak LeBron dan AD cedera kayak pemain role player nggak ada yang bisa step up juga jadi setelah superior banget di awal season kita kayak oh Lakers udah pasti juara lah gini-gini nih tapi ternyata Wesley Matthews nggak sesuai harapan KCP pun juga season ini nggak kelihatan-kelihatan banget ya, makin jelek banget Mark Gasol pun juga masih eh gitu ya jadi Lakers pasti butuh perubahan banget sih bila mereka ingin compete for a championship. Jadi kita tunggu aja, pretty sure it's gonna be a busy, busy trade deadline for the Lakers. Tapi sekarang Lakers masih oke okay sih, nomor 4 ya. Kalau nggak salah di Western Conference dengan record 28 kali menang dan juga 16 kali kalah. Berikutnya paling menarik adalah Lonzo Ball. Akan kemana nih? Gue sih berdoa masih ke Los Angeles Clippers gue. Gue akan rela banget kasih dia Patrick Beverly ataupun juga Lou Williams demi Lonzo Ball. Karena gue... Menurut gue ya, Lonzo Ball itu potensinya tinggi banget dan kayak belum keluar semua atau kemampuannya di New Orleans Pelicans ya. Tapi gue masih belum tahu rumor ini bener atau tidak. Tapi kalau gue baca dari fans-fansnya New Orleans Pelicans, tampaknya ini bener nih. Dan kayaknya Lonzo Ball dan juga Eric Bledsoe, dua ini kayak mungkin bisa on the move saat lagi trade deadline sini. Kenapa dibilang seperti itu? Karena mereka karenanya kayak lagi mencoba mengorbitkan Uh, Nickel Alexander Walker, dia sudah beberapa kali jadi starting lineup, serta juga mereka punya backup point guard yaitu Kyra Lewis yang not bad juga. Jadi mungkin dua pemain ini sudah diambil memang dari uh, draft kemarin juga uh, beberapa draft kemarin, kok Nickel kayak dua tahun yang lalu ya, di mana? Ini yang mau dipersiapkan untuk long termnya New Orleans Pelicans. Sedangkan kayak Bledsoe and Lonzo Ball are not in their long term plans. So Lonzo katanya sih ada Chicago Bulls, mungkin juga ada Golden uh, State Warriors dan juga Clippers yang tertarik dengan dia. ya. Uh, Lonzo tahun ini sebenarnya gue bilang not bad. Dia lumayan agresif juga mainnya. Yaitu average 14,2 poin per game dan juga 5,6 assist per game. Tadinya gue mikir wah harusnya trio aja Zion, Brandon Ingram dan juga Lonzo. Tapi ternyata kayaknya mereka lebih suka dengan Nickel Alexander Walker. Jadi kita lihat aja, menarik sih. Kalau menurut gue kalau Lonzo pindah, dia pasti akan bisa membuat impact dimanapun itu juga. Next, Uh, ada beberapa nama jelas yang kita juga tunggu-tunggu uh, untuk pindah. Yang pertama jelas adalah Aaron Gordon ya. Dia udah beberapa minggu terakhir ini uh, headline-nya dia terus, dan dia juga gue yakin kalau dia pindah pun juga dia bisa membuat impact untuk sebuah tim playoff nantinya. Dimana dia defense-nya bagus, lalu uh, juga shooting-nya udah mulai improve, dan jelas uh, driving game-nya juga oke okay banget dan juga slam dunk-nya. Jadi gue penasaran kira-kira di mana. Tapi katanya terakhir itu adalah Denver Nuggets yang bisa jadi uh, leading candidate untuk mendapatkan seorang Aaron Gordon karena mereka ingin memberikan seorang Gary Harris. Wah, Gary Harris menarik juga sih asetnya ya. Jadi, uh, mungkin Gary Harris dan juga beberapa pemain mungkin kayak Bobo, Bobo pun juga katanya uh, coba di-shop juga oleh Denver Nuggets. Uh, jadi, kalau ada Bobo, ada Gary Harris, I think Orlando Magic would say yes. Karena gue nggak tahu Boston Celtics itu bisa kasih ke siapa, uh, kasih siapa ke Orlando Magic. But, man, Denver Nuggets, man. Dia juga pengen rubah-rubah timnya sih. Mereka juga kayak agak panik. Ya, dengan timnya sekarang ini lalu juga masih ada Victor Oladipo, Victor Oladipo juga uh, big impact player juga uh, Norman Powell lalu juga masih ada Kelly Oubre Jr yang kita juga nggak tahu akan kemana karena juga Golden State tampaknya juga pengen berbenah juga timnya ya dan yang gue paling kaget adalah Indiana Pacers mereka mau melepas Miles Turner ataupun juga Malcolm Brookton I don't know what happened I don't know what happened Gue kira dengan adanya Kyrie Irving dan juga TJ Warren sebentar lagi akan comeback Gue kira tuh mereka akan wah all out man. I think Eastern Conference gonna be crazy gitu loh. Kok ada timnya udah full strength gitu, menurut gue akan jago banget. Apakah memang Kyrie Lover dan Malcolm Brogdon ini gak cocok main bareng nih? Gue belum sempat nonton game nya mereka sama sekali. kok ada yang tahu, please tulis di comment section di bawah. Gue agak shock sih tentang hal ini. Dan kalau Lakers bisa dapat milestone, Turner juga, uh, that's not bad at all. Dan kabar terakhir, John Collins kabarnya akan stay bersama uh, Atlanta Hawks. Uh, itu juga lumayan menarik ya. Jadi Uh, watch hari ini, Edwin Monorosky pasti akan sibuk banget. Kita juga nungguin Watch Bomb ya. Tadi Watch Bomb pertama itu lagi live TV, man, Lagi live TV, tiba-tiba SMS. Langsung ada trade antara uh, Sacramento Kings dengan Detroit Pistons. Dan ini memang saatnya untuk Shams and Watch to shine ya. Eh, during trade deadline nanti. So, jam 2 pagi nanti untuk trade deadline-nya waktu Indonesia. Gue besok jangan lupa jam 7 pagi gue akan live untuk kita live reaction gue pengen tahu juga komentar-komentar kamu semua nanti uh, di live reaction gue tentang trade trade yang terjadi tapi sampai jam 20.53 waktu Indonesia sekarang ini belum terjadi trade apa-apa kayak mungkin GMJ -GM masih pada sibuk nego kali ya sekarang ini ya jadi makanya belum ada apa-apa jadi uh, kita sekarang masih ke prediksi prediksi gue hari ini 2-1 aduh Milwaukee tadi udah main jauh tiba-tiba dikejar sama Boston Celtics jadi sayang banget gara uh, gara itu jadi 2-1 ya Pahal tadi udah bener James Harden gak jadi main Steve Nash ternyata mendengarkan gue ya <laughs> diistirahatkan hari ini James Harden lalu ya Utah Jazz bantai habis si uh, Brooklyn Nash nah Besok hanya ada lima pertandingan saja, jadi kita juga mungkin nggak gitu nontonin juga. Mungkin kita besok juga ngomonginnya lebih ke trade-nya ya. Dimana besok ada Portland lawan Heat sih, itu yang mungkin gue tertarik untuk nonton. Pengen lihat Tyler Hero udah bener atau nggak, dia jadi beban banget untuk NBA Fantasy Team gue sekarang ini. Uh, Heat kayaknya lagi turun ya mainnya sekarang ini kok gue liatin ya. Jadi uh, kayaknya mungkin pusing sama trade deadline juga, mereka mungkin lagi milih-milih pemain mana yang mau diambil. Uh, jadi besok gue pilih Portland aja deh, plus tiga setengah. Lalu kedua, gue yang pilih Clippers gue lagi, minus enam lawan Spurs, wah oh, hari ini juga Spurs dibantai sama Clippers gua jadi mungkin juga Spurs besok kembali mainnya mungkin kurang fokus jadi kayak Clippers besok bisa menang lagi, minus 6 dan yang terakhir, Philly Minus pas setengah lawan Lakers kayaknya itu juga bungkus aja lah ya. Kayak besok harusnya bisa lah mengalahkan Lakers yang masih tidak ada AD dan juga LeBron. Masih banyak yang nanyain gue. LeBron itu out for several weeks. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu ya dia nggak akan bermain nanti untuk Lakers. Top shoes. Wah, kalau kita masuk ke top shoes. Christian Wood dengan Kobe 9 Elite nih katanya sepatunya enak banget ya. Kayak sepatu tinju itu tapi gue nggak pernah cobain sama sekali. Lalu Jason Tatum dengan custom Jordan 35. Ini juga unik ya. Ada bulu-bulunya nih untuk Jason Tatum. Dan berikutnya ada Caris Levert yang juga pakai Jordan 35 representing University of Michigan. Dan yang terakhir ada Trey Young nih with the Adidas Next Level Future Natural. Gue dari dulu penasaran banget sih ini enak atau enggak sepatunya enggak pakai tali kan ini. Dari kalau ada yang punya pengalaman dengan sepatu ini juga boleh nih tulis di comment section di bawah. Top place, wah, Lester with Canyon Martin Jr. Udah, selalu sering juga masuk ke top place ya. with the facial on Cody Zeller. Lalu juga next ada Mason Plumlee, wah, with the sneaky step to Jeremy Grant keren banget passing eh for the three point shot dan ada Caris Levert yang hit the big step back jumper untuk membawa Pacers hari ini mengalahkan Detroit Pistons dan yang terakhir ada Grayson Allen man with the mean left handed dunk on Pokusevski oh man he was dunking on Pokusevski head so next kita akan ke player of the day player of the day hari ini statsnya nggak ada yang gimana gimana banget gue jadi tadi agak bingung cara milih pemain player of the day nya jadi gue pilih Fuchs aja deh Fudge hari ini dengan 27 poin dan juga uh, 14 ribuan. Wah, gue kelupaan nih. Satu lagi nih gue masukin dulu nih. Gak apa ya. Ini sedikit uh, miss. Eh... Uh, Top, uh, one of the top play today ada Evan Fournier nih. Game winning layup hari ini untuk Orlando Magic. Wah, ketelat nih. apa-apa ya. Ini no edit, ini bener uh, raw footage semua. So, itu aja timeout game untuk uh, timeout-nya hari ini. Semoga kita uh, akan mendapatkan berita-berita menarik setelah ini untuk trade deadline NBA. Uh, gak sabar sih, pengen lihat. Ini adalah one of the most exciting time of the year during NBA season. Pengen lihat pergerakan-pergerakan tim. Jadi ini kita akan bahas lagi untuk trade deadline-nya. Jangan lupa besok jam 7 pagi gua akan live untuk ngomongin tentang NBA trade dan of course jam 5 sore besok gue juga akan live lagi jadi dua kali live yang besok untuk pertandingan big game IBL di mana ada Prawira Bandung melawan Satria Muda Pertamina so time out gang. thank you so much for always supporting this segment wah well, time out gang, for life kita nggak bakal mati pokoknya time out gang. akan ada terus sampai seterusnya so thank you so much I really appreciate your support always and thank you for watching today's episode semoga kalian enjoy and I will see you guys tomorrow morning peace